Fasis? Ya. Fasis? Ya. Fasis? Ya. Maksudnya? Asik-asik. Manusia bukan hanya kita realisasikan dalam kehidupan kita. Maka hari ini Allah yang Maha Kuasa menakdirkan kita untuk ikut mengumpulkan realnya, mengumpulkan bantuan, mengumpulkan dana untuk kemanusiaan. Dimana kita ketahui bahwa bencana telah melanda Cianjur, melanda Indonesia, menjadi duka kita bersama. Maka patut dan layak kita sebagai Sivitas Akademika Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Tanjung Siang ikut serta dalam kegiatan ini, membantu sesederhana sekecil apapun bisa kita lakukan untuk meringankan kesulitan, kesedihan dan bencana yang mereka alami. Baik, anak-anak semua, silakan kalian dari pembimbing-pembimbing yang akan mengumpulkan dana donatur untuk dilaporkan ke wilayah bencana tadi. Dan mudah-mudahan ini dikata tadi, satu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua yang terpenting tadi adalah sebagai bentuk kesolehan kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Dengan ini, dengan membacakan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, Bapak lepas kalian untuk beribadah di jalanan. Mudah-mudahan kita banyak menghasilkan sesuatu ya, sehingga nanti dapat disalurkan, tujuan kita maksimal tercapai. Itu yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, Masis? Ya. Yeah. Masis? Ya. Yeah. Masis? Ya. Yeah. Maksudnya? Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Nanti Bapak bilang ini, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih kami ada di sini ya. Nah, Bapak cuma menyampaikan tadi tak menyiapkan bantuan dana. Nanti sudah terkumpul, dana itu nanti disalurkan ke tempat korban yang terjadi di Cianjur. Nah, satu dari Bapak mewakili Kapolsek Tanjung Siang, Bapak Tanjung Intel, tetap mewanti-wanti, mewaspadai. Kita bentuknya bagus sumbangan, cuma kita satu, harus jaga keselamatan kita sendiri. Soalnya kita ngambil bantuan tuh di jalan, ya. Di jalan tuh banyak kendaraan. Jadi kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, takut ada apa-apa. Yang penting kita jaga keselamatan dulu ya. Terangkat melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai.